Guys, udah siap makannya, kita temenin. Yuk, sambil kalian nyiapin makanan, aku juga mau kasih tahu proses makanan hari ini yang membuncah habis, guys. Check it out. Guys, ini dia nih menu pertama kita, ada bebek goreng lengkuas. Bebeknya kita berendingin dulu nih ke minyak goreng panas. Nah, biarin deh bebeknya berendam, guys. Tapi jangan lupa dibolak-balik juga ya, biar matangnya sempurna. Kalau udah mateng, kita angkat dan tiriskan. Terus kita plating di tempat yang bentuknya sama kayak bebek juga nih, guys. Wah, lucu banget ya. Terakhir, kasih taburan lengkuas goreng di atasnya. Ada lagi nih, ayam wijen saus Asia. Ayam yang sudah difilet ini, kita campurin dulu nih sama adonan tepung-tepung terigu dan tepung beras. Nah, habis itu kita goreng deh, guys. Dan kita biarkan ayamnya berendam manja. Sambil nunggu ayamnya matang, kita buat untuk saus Asianya ya. Kita tumis bawang putih sampai harum. Baru deh masukin saus Asia khas Kawisari. Aduk-aduk. Oi-oi, wanginya menggoda banget nih. Kita tunggu sampai blubuk-blubuk. Dan ayamnya kita masukin deh ke dalam bumbu Asianya. Aduk-aduk. Dan plating deh. Terakhir, kasih taburan cabai kering dan wijen. Yuk, kita makan, guys. Hey, wow, Papi. Wijen, mulai kita makan lagi, oi. Sekarang kita ada di mana nih, Pak Amir? Lagi enak banget loh ini, guys. Benar, wow. Kita lagi ada di Jakarta Pusat, tempat bener. Di Kawisari Coffee dan Eatery. Nasi jagung itu bagus banget loh, guys, sebagai pengganti karbohidrat kalian, guys. Guys, aku amazed banget, akhirnya aku bisa nyobain juga nasi jagung ini, guys. Oi! Kita cobain yuk. Guys, coba ya. Wow. Guys, nasi jagungnya tuh benar-benar wangi banget dan yes. Agak manis-manisnya gitu ya. Benar. Kayak sweet corn gitu, guys. Mm-mm. Dia rapuh sekali, guys. Wow. Lihat serenya ini. Dan ini aromanya menyeruak. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Bebekin dulu ya, guys. Kita cobain. Wow, kacau. Bebeknya dimasak dengan kematangan yang pas. Dan lihat, langsung meronyon, aduh, gusti, wow, juara. Dicocol ke sambal bajak nih, guys, biar makin melejit. Ini pakai sambal bajak ya, Ncek? Enak banget. Oh my, guys, diuak-uak sama nasi dan sambal kayak begini, dia memberontak di lambung aku, guys. Perpaduan yang luar biasa. Betul.